ajari Quran kepada orang ramai. Maknanya, hei Nabi, mungjalalah ajari Allah. Tak sah duk takut, tak sah duk duka cita, tapi mung sapalah ajari baca, royak, hurai dan tunjuk perkara yang betul, yang benar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. Ayat 87 dan 88 akhir surah Al-Qasas. Dan janganlah mereka yang ingkar dapat menghalangmu daripada menyampaikan dan beramal dengan ayat-ayat Allah sesudah ia diturunkan kepadamu. Dan serulah manusia kepada agama Tuhanmu. Dan janganlah engkau menjadi dari golongan yang menyertai orang-orang musyrik. Alhamdulillah, sebagai akhir hujung surah ni, Allah pesan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pesan ni tak se wujadi galik dengan ajari Allah, terutama sekali hubungnya dengan ayat-ayat Al-Quran yang Allah Taala buat turun kepada Nabi ni. Suruh Nabi sapa. Lepas tu jangan wujadi orang-orang hodok menetek Nabi dapat halang ataupun sekat daripada Nabi sapa ajari Quran kepada orang ramai. Maknanya, hei Nabi, mung jalalah ajari Allah. Tak sah duk takut, tak sah duk duka cita, tapi mung sapalah ajari baca, royak, hurai dan tunjuk perkara yang betul, yang benar. Gitulah. Dan serulah manusia kepada agama Tuhanmu. Dan janganlah engkau menjadi dari golongan yang menyertai orang-orang musyrik. Pesan kepada Nabi di sini zohirnya nampak serupa dengan royak kepada Nabi, tapi hak sebenarnya royak kepada umat. Royak kepada umat dia tiap-tiap orang, jangan kau ruam. Jangan duduk sekali dengan orang-orang yang sokong orang musyrik ataupun orang musyrik itu sendiri. Bermaknanya jangan syirik lah. Orang dia duduk puapan dengan orang syirik, bermaknanya orang tu nak pergi kepada syirik dah. Yang hidup main pasal bomo-bomo hatu, duk menengok, duk pergi percaya ke benda tu, benda ni jalan belakang tu. Akhir sekali cuba hati dia, orang dia pasal hidup jadi bomo hatu dulu pun jalan tu, dia pun duduk kiau kong dengan bomo-bomo hatu je kot. Dia duk tengok, dia duk tera-tera belajar. Akhir sekali sampai ke dia jadi bomoh hatu. Ya lah tu. Orang yang pasang pandang dan tengok nasib, tengok orang tangi dan sebagainya. Mula-mula dia berasa nak belajar, berasa nak tera-tera lagi tu. Lama-lama puak. Sampai ke dia sendiri jadi syirik. Sampai ke tak semaya, tak mengaji agama, tak kenal sunnah Nabi. Lepas tu kan, duk berasa katanya dia penuh.
Tak ada orang berasa katanya dia salah. Berasa kena belakang. Kau kang tu eng. Walaupun dia salah, hukum cirak-cirak katanya buat lagu ni dosa besar, tapi dia berasa kena. Ni lah nota kaki. Meskipun perintah Allah Ta'ala dalam ayat ini dan ayat-ayat berikutnya ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi maksudnya yang ditujukan kepada umatnya supaya mereka tetap di atas dasar tauhid dan jangan menyeleweng ke jurang ke jurang syirik. Yang ada tu pesan-pesan kepada umat, bukan pesan kepada Nabi. Nabi mana nak syiriknya? Nabi sore habuk tak ada syirik, sehingga Allah Ta'ala royak di dalam surah Az-Zumar, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau mung hey Muhammad mung syirik, nescaya amale hok mung duk buat tu rutuh habis. Hak ni kita perlu ingat. Perlu ingat dan beringat semua. Amalan syirik ni merutuhkan pahala hok orang-orang tu duk buat. Mari walaupun 50 tahun dia biasa duk buat amalan molek soleh soleh soleh, berjuruh molek amalan dia hok dia duk buat. Tapi syirik boleh merutuhkan amalan hok duk buat mari dah. Pas tak ada. Kalau tanya, tak rugi ke? Oh, rugi. Kalau banding dengan hijau hari ya, duk hijau suku semai hari. Lata-lata, buah cukaya, berau, utuh habis. Umuh nak lelang kok ke. Tanah-tanah nak jid kok ke habis. 50 tahun hijau, nak jadi kaya, berlata-lata kaya malak rup habis. Tinggal tangan kosong, dua butung tangan ni ada. Tak boleh ambil sekarang habuk dalam rumah. Harta-harta tak boleh ambil apa sekarang. Tak rugi ke? Tu banding katanya, hidup atas dunia pun kita berasa rugi habis cekak dah. Apatah lagi, amalan syirik yang orang duk buat, hak ni kena ingat semua katanya, dia merugikan orang itu sehingga tidak ada amalan walaupun sikit dah. Pahala-pahala rutuh habis. Apatah lagi, syirik adalah jalan untuk nak pergi rutuhnya agama, tubik orang itu daripada Islam. Benar-benar ni kita kena pakat ngaji belaka, kena pakat tahu belaka. Amalan gapo, perbuatan gapo yang merutuhkan Islam, yang menjadikan orang itu murtad, wal'iyazubillah. Ini kalau tak ngaji tak tahu. Ulama-ulama dia letak tajuknya perkara yang membatalkan iman. Ha, tu jalan dah tu. Perkara-perkara yang membatalkan iman bermaknanya membatalkan akidah. Termasuknya hak paling besar sekali yang Allah Ta'ala tak apung dosa orang yang syirik. Kalau sekiranya benda tu dia tahu katanya dia duk buat, tapi duk kacil lagi duk buat. Ha ni, tak ada arah. Nak? Lagi. Wala takunan minal musyrikin. Ha, habis dah. Wad'u ila rabbik. Sikit ni. Unur pada tu sikit. Ay ibadati rabbik wahdaka la syarika lah. Maknanya hendaklah kamu beribadahlah kepada Tuhanmu yang Maha Esa hanya satu saja, patu mung jangan masuk di dalam golongan orang syirik sama sekali. Hei Muhammad, hei umat Muhammad, siapakah hari kiamat? Pak kalau kita kira banyak mana orang Islam kita hak kiau kong puapan dengan benda syirik. Banyak. Tak ada kena royak katanya sikit dah, banyak. Banyaknya sebab apa? Sebab tak ngaji. Sebab tak reti. Ha tu. Lepas tu ang diri sendiri katanya tak ada masa nak ngaji. Tak ada masa nak pergi cari ilmu. Ha tu tak ada arah. Kau ang tu ya pasang royak belakang.
tak ada kego tu kego ni apa benda lain dek belaka. Dek belaka. Habis masa 45 je, habis gotu ko habis go ni. Habis masa sehari-sehari, seminggu-seminggu tu kok benda hok tak ada faedah. Belama. Tapi ngaji 20 minit je ni ro. Ha tu tak ada ro. Jadi ro ngaji 20 minit. Yang khabar-khabar sudah dah. La ilaha illallah. Hak lain tak jenis kau. Terang tengok orang duduk kedai kopi mana. Siapa jenis kau? Siapa hati? Duduk di kedai kopi jenis kau. Orang lain duduk kecek burung. Ha politik. Ha Tuhan ni jenis kau. Bahaya-bahaya besar ni bagi orang yang sekutu dia panggil. Sekutu-sekutu ni bahasa Sia dia panggil paki. Paki ni makna apa? Kosi. Kosi-kosi lah kutu ni. Kita sikit, demo sikit. Itu makna bahasa Melayu hak sebenarnya kongsi. Melayu kita panggil kosi-kosi. Tak apalah. No ayat katanya. Kita peher katanya. Dia kosi maknanya mengetik aku etik. Hun suan tu. Yang ada belakang tu. Tu amalan yang Allah Ta'ala lari benar-benar. Terutamanya ni contoh cerak-cerak di zaman zaman jahiliyah dulu dan zaman remton Nabi duduk di Mekah belong pada Nabi jadi Rasul ni. Nabi dah tengok hari-hari. Orang jahiliyah duduk tawah, duduk gatu, duduk gani. Tapi dia percaya kepada Allah. Kalau tanya, siapa wak bumi, siapa wak langit, wak bintang, wak matahari, wak bulan, wak gatu, wak gani. Allah. Pakak jawab. Sebab tu heraya di dalam Quran. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau sekiranya mung tanya mereka itu, hey Muhammad, siapa wak langit-langit dan bumi? Nasyaya mereka itu jawab katanya Allah. Bermaknanya tauhid di segi buat ni. Orang zaman jahiliyah dulu dia percaya katanya Allah. Tapi orang kafir zaman lah ni dia tak kenal dah. Orang kafir atas muka dunia sekarang ni, kalau kita tanya siapa wak langit, siapa wak gitu, dia kaya orang agama Sikh, Ram, Hindu, dia katanya Prak Wisnu. Dia kaya belakang dalam agama mereka, hak dia percaya, dia percaya lagi. Dia tak kenal Allah Ta'ala. Sebab tu orang syirik, musyrikin di zaman Mekah dulu, dia kenal Allah. Tapi orang kafir zaman sekarang ni, dia tak kenal Allah Ta'ala. Orang selesa, dia kenal Allah. Tapi tu pun duk kenal pasal kelabu-kelabu. Kalau sekiranya dia, dia puapan dengan benda syirik. Dia percaya Allah. Tapi tak cuci, tak bersih, tak jernih di segi akidah. Hanilah perlu kepada kita ngaji wujud dicerak katanya hak mana kafir, hak mana syirik, hak mana Islam. Itulah Allah raya katanya, "Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lan fisama laha." Siapa yang berkufur dengan taghut? Taghut maknanya benda yang disembah selain daripada Allah, dia panggil taghut belaka. Tak ada kira orang ke, batu ke, benda kuaka, gotu, gani, semua. Dia panggil taghut. Lepas tu, siapa yang berkufur dengan taghut dan berimeh kepada Allah?
faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka orang itu adalah orang yang berpegang dengan tali yang sangat kukuh. Lam fisama laha, tidak putus. Lam fisal, tidak putus sama sekali. Sebab dia duk pegang dengan benda benda hak kukuh, hak kuat sat ni. Alhamdulillah. Allah Taala pun royak sekali lagi. La ilaha illahu. Bukan la ilaha illallah dah. La ilaha illahu sama juga dengan la ilaha illallah. Tuhan kata kan tiada Tuhan melainkan dia. Maknanya tiada Tuhan yang berhak diibadat, dipercayai, dipegang kecuali Allah. Itulah tiap-tiap hari dah kita kena wiada ni. Dalam apa ni, dalam masa 24 jam ni kena wiada satu kali kita sebut la ilaha illallah. Cuci bersih sungguh daripada hati kita, otak kita, lidah kita, fikiran kita, jadi cerak la ilaha illallah satu kali tak apa. Lain pada semayel lah. Lain pada kita sebut asyhadu an la ilaha illallah dalam semayel 17 apa? 17 rakaat. Kita ada sebut apa ni? Kita ada sebut dalam semayel 5 kali semayel tu. Masya-Allah, berapa kali at-tahiyya dalam semayel kita? Banyak tu kita ada sebut. Apatah lagi luar pada semayel. Utama sekali belum pada kita nak tidur. Sebab tiap-tiap hari yutik parakit kita semua tu, iaitu kita nak tidur. Nak tidur malam akhirah yutik. Khijae gapo kalau dan banding mudah-mudah dak fai pah 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 habis. Hak itulah kita kena sebut la ilaha illallah. Tidur. Tanda katanya kita berakidah, kita bertauhid. Itulah Allah Ta'ala pesan. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Tiap-tiap sesuatu akan binasa melainkan zat Allah. Ya terjemuh ni kena molek. Illa wajhah. Kalau kita terjemuh bahasa pasal sute-sute, semua tu akan binasa kecuali muka Allah. Muka yang dikehendaki di sini iaitunya zat Allah Ta'ala. Sebab apa tu? Dalam tafsir ni, tafsir Ibn Kathir ni saya dah baca ni. Fa'ubbira bil wajhi 'anil dhat. Diibaratkan muka tu artinya zat Allah Ta'ala. Maknanya semua akan binasa belaka. Binasa habis. Sama ada yang bernyawa, apatah lagi yang tidak bernyawa. Hacup, habis. Semua tiap-tiap kara, kecuali Allah yang tak binasa. Tu pun ada lagi dalam apa? Dalam tafsir-tafsir. Ayat katanya, yang tak mati, tu pun mengikut kehendak Allah, iaitunya Malaikat Jibra'il. Malaikat Malakul Maut. Yang tak mati. Dan yang tidak binasanya, iaitunya syurga dan neraka. Hak ni, hak Tuhan tak boleh binasa. Serta dengan arash lah. Tak punuh. Lain pada tu punuh lebih. Langit, bintang, matahari. Apatah lagi manusia kecil supaya kita. Hacuh lebih. Lepas tu, lepas pada tu lah mengikut Allah Ta'ala kehendak. Nak we hidup semula. Iaitunya manusia. Malaikat-malaikat semua. Malaikat hak mana, hak pasang. Tak ada tamnaing tinggi-tinggi lah. Mati habis. Kecuali Allah yang tak mati. Itulah. Ayat. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Lepas tu. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Akhir sekali. Apa? Hak kekuasaannya memutuskan segala hukum. Maknanya? Duduk di Allah lah. Hak mutlak. Nak hukum, nak gapo duduk di dia lah. Bukan pandai-pandai duduk di siapa-siapa dak, duduk di Allah.
Siapa yang dia nak hukum niaka, nak hukum syurga, duduk di dia. Sebab tu kita kena minta doitrong dengan Allah Ta'ala. Hak ni kita tahu belakang ni. Minta doitrong dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, aku minta syurga, aku minta jauh daripada niaka. Ha gitu. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Dan kepadanya lah kamu semua dikembalikan untuk dihisab dan menerima balasan. Gapo tu? Ada seorang Nabi SAW royak di dalam hadis. Nabi katanya, asdaqu kalimatin qalaha syair kalimatul labid. Ala kullu syai'in ma khala Allah batil. Nabi ang perkataan seorang ahli syair. Nabi katanya, sebenar-benar kalimah yang disebut oleh ahli syair, iaitunya kalimah yang disebut oleh labid. Saya faham katanya labid ni orang di zaman jahiliyah, tapi berakidah akidah Islam dia. Gapo dia kata, dakkah tiap-tiap sesuatu selain daripada Allah adalah batil belaka? Maknanya semua selain daripada Allah Ta'ala sahaja, lain pada tu akan punuh, akan rutuh, akan hancur, akan batil. Di sini artinya bukan arti tak kena. Batil artinya rusak, hancur habis. Allah nak apa tu? Kepada Allah lah semuanya akan dikembali. Hak paling besar sekali kita lah, manusia ni lah akan kembali kepada Allah, termasuknya jin, termasuknya makhluk-makhluk lain. Lepas tu kita ni lah bosir eh. Bosirnya kita akan dihisap dan akan dibalah. Balas se. Lepas kita kena terima balas se. Gapo hak kita duk buat semasa hidup kita. Allah. Nah. Mudah-mudahan dengan akhirnya suratul Qasas, bila kita dengar banyak dah cerita-cerita ha Tuhan ni, Tuhan raya di dalam surah ni, maka akhir sekali sipo kita kena klik kepada Allah. Wallahu alam. Patut insya-Allah esok kita masuk di dalam mukaddimah suratul Ankabut dan seterusnya. Wallahu alam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.